Ustadz Maher at Twailibi atau Sony Ernata meninggal dunia di rutan Mabes Polri. Dia meninggal tadi malam pada pukul 19 WIB, Senin, 8 Februari 2021. Ustadz Maher sebelumnya ditangkap polisi pada 4 Desember 2020 di rumahnya. Dia kemudian ditahan dan menjadi tersangka dengan pasal UU ITE. Ustadz Maher sempat dirawat karena sakit saat ditahan di rutan Mabes Polri. Dalam sebuah video viral, Ustadz Maher yang terbaring di rumah sakit saat dijenguk menyampaikan pesan yang sangat menyentuh dan mengharukan. Ustadz Maher berpesan tentang dunia yang fana, yang sementara. Ustadz Maher berpesan agar jangan melupakan akhirat. Semoga Allah mengampuni Ustadz Maher, mencurahkan rahmatnya kepada beliau, dan menempatkan beliau di surga yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa banyak manusia mencari dunia. Betapa banyak manusia hari-harinya mencari dunia. Dia tidak pikir mencari akhiratnya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepada umatnya, dunia ini tak hanya seperti setetes air laut di tengah samudra. Kalau kau dapat jangan bangga, kalau kau tak dapat jangan kecewa. Kenapa? Karena yang kau dapat hanya setetes.